Nasrullahnya tasyarofna dan utama makonan yang ke-14. An Hatim al-Afam, An Hatim al-Afam, itu dari Hatim al-Afam. Rahmatullah. Dengan rahmat Allah alaihi atas Hatim al-Afam. Annahu sesungguhnya Hatim al-Afam. Qala itu ngadika, itu berkata Hatim al-Afam. Man utawi siapa orang idda'a yang itu. Man masyarakat. Man utawi siapa orang idda'a itu ngaku-ngaku siman, itu ngaku-ngaku siman. Arba'atan empat minas sifati dari sifat-sifat. Arba'atan empat minas sifati dari sifat-sifat. Bila arba'atin dengan tanpa empat. Minal adillati dari tanda-tanda. Cepetan kan? Cepetan ya? Padawahu maka utawi pengakuannya siman. Padawahu maka utawi pengakuannya siman. Tibatun itu golokok. Apa golokok? Bohong. Kadibatun itu bohong. Palayukobalu maka tidak diterima dakwah. Kama seperti perkorokola kangadika padum sopo sebagian ulama min bahril khofi dari bahar khofi yang kemarin bahar khofi wa'ul fa'iladun mustaqilun fa'iladun mana kemarin adanya fa'iladun mustaqilun fa'ilatun gitu ya. Intakun baca aja dulu. Intakun, intakun kalau bukti engkau. Intakun apa apa ilatun dan pakai edit. Alalaitas sababa ya itu ya. Alalaitas sababa ya undu ya rumah coba. Intakun intakun farisun fakun farisun fakun daradin autakun syairon fakun kaib termasuk berkopi kemarin apa? Oh, apa lagi? Ayo, bebat dulu intakun intakun kalau putin kau farisan itu orang yang menunggang kuda, yang naik kuda. Pakun maka
engkau kalim itu seperti Sayyidina Ali. Kalau menimbang tukang seperti apa? Autakun atau bukti engkau syairon itu wong penyair, itu yang ahli syair, itu orang syair. Fakun maka bukti engkau kabni Hani itu seperti Ibnu Hani. Kalau jadi syair seperti lah Ibnu Hani. Kuluman yadda'i, kuluman utawi setiap orang yadda'i yang mengaku-ngaku siman bima dengan perkara laisa yang tidak siman bihi itu tetap di dalam mak bihi itu tetap di dalam makat dapat bukan dapat su maka bakal membohongkan hu ingman syawahidul imtihani soko saksi-saksi yang imtihan saksi-saksi yang menguji imtihanan ujian pada imtihanan kalau gimana ada apa sih imtihanan ujian menguji kadakan semaka bakal membohongkan hu ingman syawahidul imtihani soko saksi-saksi yang mengujinya. Ilatun fa'ilatun intakun fa
Parisun ilatun Pakun mustaf A'alihim mustaf ilatun. Ini maksudnya buka lagi kitabnya. Ya terusin aja. Terus lama. Wah jam 10. Man butawi siapa orang? Ntar kali-kali ngaji mustaf sosafi ada yang ahlinya. Beliau. Masya Allah. Man utawi siapa orang idha'a yang mengaku-ngaku siman Hubballahi ing cinta kepada Allah. Hubballahi ing cinta kepada Allah walam yantahi dan tidak berhenti siman an maharimillahi ta'ala an maharimillahi ta'ala dari larangan-larangan Allah ta'ala pada wahu maka utawi pengakuannya siman pada wahu maka utawi pengakuannya siman kizrun itu lijaroatihi karena kendalinya siman ala kurbi imarihi atas larangan Allah ala kurbi imarihi ta'ala atas larangan atas dekatnya larangan Allah ta'ala waman dan utawi siapa orang idda'a itu mengaku-ngaku siman hubban nabi hubban nabi alaihi salam ing cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi itu tetap atas nabi assalamu utawi rahmat wa kariha dan benci siman al-fukura'a ing wong-wong fakir wal-masakina dan wong-wong miskin pada wahu maka utawi pengakuannya siman kibun itu li'annahum karena sesungguhnya fukura'a wal-masakin li'annahum karena sesungguhnya fukara wal masakin ahbabuhu itu lebih dicintainya Nabi atau kekasih-kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat semoga memberikan rahmat Allahu sallallahu alaihi atas Nabi wasallam dan memberikan keselamatan Allah Nabi waman dan utawi siapa orang idha'a itu ngaku-ngaku siman hubal jannati ing cinta surga hubal jannati ing cinta surga walam yata sodak dan tidak bersodakoh siman bima dengan perkara tayasara yang mudah simak lahu bagi siman pada wahu maka utawi pengakuannya siman kibun itu bohong waman dan utawi siapa orang idda'a itu ngaku-ngaku siman khaufan nari khaufan nari ing takut neraka walam yantahi dan tidak berhenti siman anidunubi dari dosa-dosa pada wahu maka utawi pengakuannya siman kilbun itu